Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mama Triple Z. Hari ini Mama mau mereview tentang makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Nih, seperti ini ya kemasannya. Tapi kotaknya sudah Mama buang. Jadi Mama ini beli yang seri Marble N10. Kandungannya sebanyak 15 gram ya. Ada 8 varian warna, yaitu N30 Natural Beige, W22 Warm Ivory, C21 Pink Ivory, N10 Marble, N50 Tan, W42 Warm Sand, W41 Coral Sand, W33 Honey Beige. Adapun kandungan yang terdapat pada Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini, Deep Hydrating Actives yang membuat partikel cushionnya bisa meresap ke kulit wajah kita dengan menghidrasi kulit wajah kita hingga 24 jam. Dan juga terdapat formulasi Soft Focus Agent yang dapat menyamarkan pori-pori, garis halus, dan meratakan tekstur kulit kita sehingga terlihat halus dan memancarkan healthy glow dengan kandungan SPF 50 PA, jadi melindungi kulit wajah kita dari sinar UV, dan juga alcohol free dan juga non comedogenic serta hypoallergenic, dan juga telah diuji laboratorium dermatologic test ya. Jadi fungsinya dari Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini adalah untuk kulit kering dan normal, menghidrasi selama 24 jam dengan medium high coverage. Jadi katanya sih bisa menghidrasi selama 24 jam. Dan juga terdiri dari 8 pilihan warna yang telah saya sebutkan tadi, sehingga menyatu di berbagai warna kulit untuk menyamarkan pori dan meratakan tekstur wajah sehingga menghasilkan tampilan halus dengan halus dan sehat bercahaya. Muka lebih terlihat lembab dan glowing. Jadi muka kita bisa seperti ala-ala Korea gitu guys. Kemasannya berwarna hitam. Sponnya juga berwarna hitam ya, tipis. Seperti ini nih, mau buka ya. Kita buka. Di dalamnya ada spons, sponsnya juga tipis, berwarna hitam. Sponsnya tidak tebal ya. Terus nanti sponsnya kita letakkan di atas sini. Terus kita bisa buka di bawah sini, isi cushionnya. Sangat praktis ya. Jadi ini cushionnya sangat berbeda dengan Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion ya. Itu lebih diperuntukkan untuk kulit yang berminyak. Sebenarnya Mama juga di daerah Tibet ini berminyak ya. Tapi karena Mama ingin mencoba, katanya sih buat hasil akhirnya itu muka kita menjadi glowing dan berkilau. Tidak matte hasilnya. Oke, sekarang kita lihat dulu kandungan yang terdapat di dalamnya ya. Maksud Mama bagaimana tekstur isinya ya. Kalau tekstur isinya itu, kita sentuh pakai jari saja dia tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat dan tidak terlalu cair. Jadi sedang-sedang saja ya. Tuh, kelihatan enggak guys? Ini Mama mau aplikasikan ke muka ya. Muka Mama ini belum pakai apa-apa. Belum pakai foundation atau bedak atau krim wajah. Cuma Mama sudah pakai pensil alis, eyeliner, dan lipstick saja. Sekarang kita
kita coba cover ke muka kita ya. Nih, lihat muka mama, karena lagi dapet jadi agak beruntusan dan ada bekas-bekas jerawat. Coba kita lihat dulu apakah benar-benar bisa mengcover kulit wajah kita. Ini ya. Tuh. Bandingkan dulu ya, kulit wajah sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri mama aplikasikan cushion, yang kanan belum mama pakai cushionnya. Ini mama lihat dari dekat ya. Tuh. Terlihat tidak perbedaannya. Di sini belum pakai cushion, yang di sebelah kiri sudah pakai cushion. Bisa dibilang hampir menutup 100% dengan sempurna ya. Ya, 90% sampai 100%. Oke, sekarang coba kita pakai full ya cushionnya. Tuh, bekas-bekas jerawat di dagu bakal tertutupi. Tuh. Kayaknya cukup ditepuk-tepuk aja ya guys. Tuh, mama sangat suka sekali dengan tampilan akhirnya ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk sehari-hari ataupun kita juga pakai untuk pergi ke pesta. Jadi sangat cocok untuk pergi ke pesta atau kita pakai sehari-hari juga bisa. Ini mau sudah pakai full ya, lebih kurang 90% lah full coverage ya. Sisa-sisa bekas jerawat masih terlihat sedikit saja, tapi full, hampir sempurna ya. Oh ya, untuk harganya juga kemarin mama belinya itu lagi ada promo sekitar 180.000 lebih di Guardian, salah satu mall Palembang ya. Padahal harga aslinya itu kisaran Rp215.000. Mama kemarin belinya lagi promo. Dan juga saat pandemi ini susah ya. Pas saya tanya, nggak ada tester mbak atau pegawainya. Akhirnya, jadi kita cuma bisa melihat warna di packagingnya aja. Dan pilihan warnanya itu waktu itu mama beli tinggal sedikit. Jadi hampir mendekati kulit mama ya seri marble ini. Tapi bagi mama agak lebih putih ya dibanding kulit mama. Kalau kulit mama itu lebih ke kuning langsat ya, agak terlalu putih memang. Tapi mama suka pakai. Oke, sekian dulu review mama ya. Jadi kalau yang mau mencari cushion dengan harga terjangkau dan hasilnya lebih glowing ala-ala Korea, nah, lebih coverage dan tahan lama, mesarankan makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini. Dan kita sangat mudah mencari di swalayan atau mall-mall terdekat ya. Dan lebih baik kita pilih sesuai dengan tipe jenis kulit kita. Yang mama sangat senang sekali tidak terkesan kulit ini terlalu basah, tapi malah efeknya terlihat sangat sehat dan glowing di muka. Oke,
Oke, sekian dulu review dari Mama. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di review-review Mama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.